Punten. Kula. Siapa sih? Kula. Oh, kan aku dengar itu mana suka sepi setengah kayak nenek. Iyalah. Kan anak perlu. Oh. Karya yuk. Iya. Aku jare tangga ya, jare pekaya yang wong tuaku, masih anak kan aku laku, endi? Lah, kan wis dibagi kabeh nok, Kang Kaji wis oli bagian, Cenok wis oli bagian, wis kebagian kabeh, masih takon dunia sing durung dibagi sih, dunianya siapa? Ya dunianya wong tua, terus dunianya siapa? Tangga. Ya juga kini sih sebenarnya Maya kioli warisanku bagian kadang-kadang bakana udan masih lo kebocoran gaya iya ya yus oli warisan cuman senokan bisa oli warisan ku nah. Motor rupanya masih anyar iya nembe oli seminggu mah ku kan berarti warisan ku masih akeh makanya orang tua aku dicaluk. Masa Kang Kaji wis oli bagian. Yayu wis oli bagian. Kula bagian yang mesti titik. Emel aku lama ah. Jaluk imbu. Eh nok. Kader gaya Yayu mah masih sedulur nom masaan, masih anak sedulur tua. Dadi sing ngatur sing bagi lan sing weru iku Kang Kaji, Kakang Yayu. Bakal senok masih pengen bagi ya. Yang kau takon ning Kang Kaji. Sebab Kak Kaji kasing minangka sedulur tua. Sing weruh lan sing bisa ngatur. Ya tapi kan Yayu gak bisa. Jadi yuk wis makanin bayar. Padu nyili tusuk emas konde sakene wong tua. Padu kebun bayar. Kini ngomong kenen ya no. Sing sebenarnya Yayu ku orang duwe kuasa ning tusuk konde emas. Terus siapa? Ya Kang Kaji. Cuman Yayu mah sekedar dititipi. Kekuasaan anak ning Kang Kaji bokat senok garepan njaluk tusuk konde emas peninggalan sing wong tua. Kau izin dingin karo Kang Kaji, ya sayang. Yayu, padu nyili bay, tusuk konde emas. Orang usah yang bawa arah Kang Kaji maning. Kan cuma nyili, orang jaluk. Ya iya nok, memang kadar sekadar nyili kan? Iya nyili. Cuman Yayu orang duweni kuasa kanggo ngulungaken tanpa sepengetahuannya Kang Kaji sing sebagai sedulur tua. Kok Yayu disalahi? Kan sing nyili juga adine, masa bloli? Ya iya dudu wong sejen, emang dudu wong sejen. Cuman Yayu kok wis diwanti-wanti ning Kang Kaji sapa bae aja maning wong sejen. Sedulur bokat garep anak perlu karo tusuk konde emas sing peninggalan wong tua bloli sekonyong-konyong diwenekaken kudu izin karo sedulur sing tua kun ganok oli amanat sing wong tua tusuk konde ku lamun tanpa seizin sing sedulur tua bagian Yayu sing kegenahan gak bloli dulu ngaken nok. Sakin ki wis jagat ki udan baik. Wis aja mikirin itu sekonde-konde maning ya lah. Nyili sih ya, ya masa bloli sih yuk. Apa sih? Mene-meneku. Kita udah gak sayuran.
ayam sayur. Lagi pada ribut apa karo kang Aji belur tena apa jawan? Rewel. Lagi apa menek-menek lo? Ya kita kan lagi dagang sayuran, ayam sayur. Sampai ribut. Bahas karo Aji. Sampai ke rumah nama abang ribut. Ya urusannya kita. Opa. Arep ribut, arep geger. Urusannya kita. Siram urusannya bala dagangan lah. Lama nak. Ya karuan nih. Pokoknya apa Ika? Rewel temen. Ya kita akawang pada tunggu lah. Iya lama nanti tonggol Ika. Ya yes, kesuna, sing dame-dame bay. Iya kayak perang udah ya dame. Saja sekarang bay ya karuan. Jangan banyak-banyak. Iya kesuun saropa. Iya ma, kita biarin bayu. Iya. Ayam sayur. Ya wis, permisi. Kita balik. 25. Hati-hati ya nak. Ya. Lah bocahku ya ora salam-salaman acan. Wis jagat lagi udan kayak kenen, mangkat bae. Hati-hati nok ya. Sado dulu gimana? Tapi ada di bujang ngajikan maurah. Ngerti nyen bujang kugel kaya mene kudu ning pasar tekan sing pasar masak baru ora cocok gampang ngumbangi nyalai suka gila-gila payah nasib kita sakin mah kita mah gaji aku kudu naik lah pokok mah harus kudu naik beli naik ya ganti majikan. Karena uang mula pegelit. Paling sing pasar oleh beli sapu we. Pokoknya ganti, beli ganti-ganti. Pai duit beli toko kapan. Anaknya aku we. Lah, lah ibu bu. Gelendeng bayi aku lagi gelendengnya apa? Ayo sih, harus petekat ya mak. Iya aja bener mas, gelendeng aku pula. Pasar rado, jaga tawai panas. Ibu, gelendeng bayi. Cuma makan gak bu? Siapa? Ulama terus terang pengen naik gaji ki ah. Naik gaji. Tadi pengen naik gaji ku. Main bisanya apa? Dah ibu. Ula kan nyuci piring bersih. Nyuci bajunya bersih. Apa yang gak kulaku bersih? Dari siapa? Tata. Oh. Tuli kula kan. Kari masak nyayur asem enak. Nyayur lede enak. Pepesan ayam enak. Dari siapa? Bapak. Bu. Iya, Siwan. Kula gaki bahkan tidur kasur ki bagus bu. Tidur kasur. Dari siapa? Dari bapak. Titip. Jadi siapa? Jadi bapak sebelah. Bapak sebelah? Hmm. Bapak anak gaji terus, mau ngapain? Kok ternyakan? Temenan? Temenan? Cik! Aja lama-lama uang. Jangan lama tangga, ya. Ibu dia aku lagi naik gaji itu lah. Terlalu. Yakin? Oh, ya. Dua kali lipat. Hai. Ya Allah. Iya. Yakin? Yakin. Gak perlu apa? Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama.